Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cupris Motovlog. Jadi di video kita kali ini kita akan merepaint lagi sebuah frame sepeda. Sepeda yang sama, yaitu sepeda tipe mini dijadikan sepeda mini track. Jadi proses pertama ini adalah proses pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas grade 200, teman-teman. Oke, setelah proses pengamplasan selesai, kita bersihkan menggunakan air. Selanjutnya kita naik ke primer grade. Di sini saya menggunakan primer grey produk dari Diton Premium dengan kode 9120. Untuk harganya per kaleng dibanderol dengan harga 35 ribuan, teman-teman. Dan untuk pengaplikasiannya, primer grey ini cukup kita semprotkan tipis-tipis dulu ke media sampai benar-benar primer grey rata pada media. Setelah itu kita lanjut tebal, gak apa-apa. Oke, untuk proses selanjutnya yaitu proses pengamplasan primer grey kembali. Di sini saya menggunakan amplas grade 1000. Selanjutnya kita amplas media sampai benar-benar media mendapatkan tekstur yang halus sebelum kita naik ke warna dasarnya. Untuk selanjutnya kita sediakan warna super wet dengan kode 9103, produk dari Diton Premium. Kenapa saya pilih warna super wet ini daripada menggunakan warna putih biasa? Karena sifat dari warna super wet ini lebih cepat menutup pada media, teman-teman. Semprotkan warna super wet ke media sampai benar-benar warna super wet rata pada media. Oke, untuk selanjutnya di sini kita sediakan warna fluorescent orange dengan kode 9013, produk dari Diton Premium. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Singing, take me to a world of silver.
Oke guys, saatnya kita masuk ke proses finishing. Untuk finishing di sini kita menggunakan clear coat produk dari Bergot. Di sini kita menggunakan yang PU2K dengan tipe 8200. Untuk perbandingannya yaitu perbandingan 413, 4 clear, 1 hardener dan 3 thinner. Kita takar secukupnya lalu kita aplikasikan ke media yang akan kita repaint. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke proses clear coat. Untuk pengaplikasiannya seperti biasa, untuk pertama kita tipis dulu sampai benar-benar rata pada media. Untuk selanjutnya kita kasih jeda waktu 10-15 menit, lalu kita lanjut ke lapisan berikutnya. Oke cuy, berikut ini adalah hasil repaint dari frame sepeda mini track kita kemarin menggunakan warna fluorescent orange dengan kode bintang 2903 produk dari Diton Premium. Warnanya seperti ini, keren banget dan sangat recommended buat kalian yang suka warna-warna cerah tapi elegan. Nah, warnanya ini. Dan untuk finishing kemarin kita menggunakan produk dari Bilgut yang PU 2K dengan tipe 8200. Untuk perbandingan clear ini menggunakan perbandingan 413. Jadi 4 clear, 1 hardener dan 3 thinner. Nah, ini hardenernya. Dan untuk thinnernya kemarin saya pakai thinner berikut juga yang slow dry, selain menghambatkan dari cepat keringnya hardener, ini juga menambah tingkat ke glossian dari media yang kita repaint. Oke, untuk kemarin habis epoxy satu kaleng warna putih, kita habis setengah kaleng. Untuk warna fluorescent orange nya ini masih sisa seperempat mungkin, karena kemarin yang minta, yang punya sepeda mintanya tebel. Oke, gak apa-apa, jadinya tetap oke, keren. Untuk tingkat kekilapan dari clearnya seperti ini. Ini stikernya sisa semuanya ini. Oke, seperti itu. Ini temanya low budget, ini track low budget. Sama kepake warna Diton Premium juga, Candy Red sama Candy Blue di bagian stang sama stemnya. Untuk velg kita agak ngeripen,
kata yang punya nggak usah gini aja, ya udah. Ininya juga gitu aja, ya udah manut. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Cocok untuk kalian yang suka warna-warna cerah tapi keren gitu ya. Di sini masih ada juga logonya. Oke, sekian video dari saya Jobris Moto Vlog. Jika video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, silakan klik tombol jempolnya ke atas. Jika tidak suka, dislike gak apa-apa. Sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.